الحمد لله رب العالمين. Tanya. Abu Yai, boleh kedua tak boleh awak? Agak geser-geser awak. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, komentar, dan tekan tanda lonceng. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dalam nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salam ke Nabi kita, Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembawa kebenaran. Pengajak manusia. Dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang Islamiah, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Begitu sayang dan cintanya beliau kepada kita, sehingga beliau berkata kepada malaikat, ketika sakarat itu akan datang kepada beliau, kalau masih ada sakitnya sakarat ini, pindahkan kepadaku, jangan timpahkan kepada umatku. Begitu sayangnya Rasul kepada kita. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah. Apalagi di hari Jumat. Ambillah saat yang paling depan. Bacalah salawat berkali-kali. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bersama syafaat. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ibu yang berbahagia? Kita hidup di atas dunia ini. Awak ini dari dunia kong. Adalah untuk mencari bahagia di dunia, bahagia keluarga. Ukurannya bukan kaya untuk dapat bahagia, ukurannya bukan pintar untuk dapat bahagia, ukurannya bukan hebat untuk dapat bahagia. Tetapi dapat bahagia itu adalah penilaian dari Allah. Jadi awak hidup dari dunia kau ada tiga penilaian. Yang pertama penilaian Allah, yang kedua penilaian diri sendiri, yang ketiga penilaian orang lain. Penilaian-penilaian ini ada hubungan antara dunia dan akhirat. Yang pertama, hidup ini dinilai oleh Allah. Itu namanya nilai mutlak. Apa saja yang dinilai oleh Allah, siapakah orang yang dapat nilai oleh Allah itu? Yang tinggi nilainya, coba tiga. Yang pertama, orang yang tinggi nilainya di Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu kata buya saya, kalau ingin mendapatkan penilaian terbaik seperti bertakwa tadi, kita harus mensucikan diri kita. Yang pertama, suci secara fikih. Yang kedua, suci secara tasawuf. Yang ketiga, suci secara tauhid. Mana yang suci secara fikih? Bangun tidur dia pipis, dia beristinja, dia berwudu, dia salat, itu suci namanya secara fikih. Kata buya saya dulu waktu saya terbiar sekolah, atau tiga nandak suci boleh dibawa salat. Yang pertama, nandak suci boleh dibawa salat, namanya sul-sul baul. Aku tuh sul-sul baul di buya. Pipis nandak pernah namo banti. Lihat tahu ibu, penyakit apa orang lain? Penyakit saban-saban. Kalau ada apa-apa, prostat kecik dokter minum. Kalau ada karena penyakit prostat kecik dokter, ayah pipis awak kutek tes penyakit tali, boleh awak sholat pakai pentes. Tak boleh tumpunya balik kemarin. Tapi dokter mengecek sakit, jangan awak seorang ngecek, awak depan mandi sholat, nah ya itu ya pipis-pipis kepanjangan ya, padahal awak depan mandi penyakit ya itu. Jadi penyakit pipis yang tidak mau pernah berhenti.
Itu Buya saya mengajarkan Buya Anas dulu, satu kuliah terbiak. Nama bukunya Mauidzatul Mu'minin. Nah, kedua, yang tidak suci boleh dibawa salat, namanya Sul-Sul Dirak. Lihat tau, kucu yang Sul-Sul Dirak. Kantun yang tak pernah nama buat. Seketek-seketek. Kadang-kadang memang bunyi, kadang-kadang indah. Tapi baunya tak terapi busu eh. Sama saji sama makan itu. Kalau itu penyakit apa, kece dokter, tak kantui kepanjangan, tiok detik, tiok minit, tak kantui kepanjangan, boleh bawa sholat. Tapi kok sholat lima saji, jangan di belakang imam lo taga. Jadi belakang biaya imam lo taga. Iya, gue kawan. Allahu Akbar, kece biaya imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanya. Abu Yai, boleh kedua kedua awak? Tak geser-geser awak. Tak bisa, Abu Yai. Ia bunyi ke pacaran, Abu Yai. Bersabar untuk sementara. Datangi dokter Bela berkali-kali. Taklah bisa dokter Bela langsung ke Painan. Bapak ibu yang berbahagia, itu namanya Sul-Sul Dira. Kantui yang tak pernah nama berhenti. Saya mau tanya soalnya, kalau itu penyakit, tarik sholat. Itu benar-benar penyakit. Dan ketiga, dia suci tapi tidak suci, boleh dibawa sholat, namanya Sul-Sul Dira. Darah saya tidak pernah mau berhenti. Kalau ada apa-apa ama-ama, haid ama-ama, apa-apa akhirnya itu kepanjang terutam lebih dari 5 hari tanya dokter, kata dokter ini penyakit, boleh bawa sana dia penyakit tiga, suci secara tauhid. Mana yang suci secara tauhid? Aku suci secara tauhid. Pertama dia tidak syirik. Syirik kita bagi dua pak, yang pertama syirik sukra, syirik titik. Dan ketiga sirik kubro, sirik besar. Malulah sirik ketek. Pai kate batu. Selatan kue disinan. Kalau kecek nabi kue kate batu itu. Itu tanda doa awak dalam kedua. Itu sirik ketek. Padahal Ustaz ngopi, kawan-kawan ngomongkan. Tanya. Malulah sirik ketek. Melakukan hal-hal yang di luar ajaran Islam. Apa contohnya? Mengesahkan orang lain dengan Allah. Itu syirik kecil. Yang kedua syirik besar. Mana yang syirik besar? Ia lari mana dari agama Allah. Murtad. Mudah-mudahan termahrum seperti itu. Yang ketiga setelah bertakwa, dia suci, dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga namanya dia adalah Buya. Ini Buya. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf yang hauna 'anil munkar. Tahukah kamu siapa umat yang terbaik itu? Umat yang menyampaikan kebenaran. Buya. Makor jadi Buya. Jadi ustaz. Mulia orang dimuliakan orang. Duduk di buku. Kepada awak sampai lama-lama ada jawaban. Pak Buya. Maka sayangi Buya. Itu lah. Cintai Buya. Kok tidak? Buya pelapir bini kedua. Tahan Buya di kampung kok. Ya Buya si kocain Buya tu bini. Kok payah di Buya tu tolong menyapik ketawa. Buya mah. Cuba kok hilang Buya di kampung. Kamu kecil. Sabulan lah apa-apa sih kok kehilangan bayimu lah kacau. Yo Awi tanya, kau mana bayimu lah kenapa? Dia tidak. Begitu perlu Buya Pak. Maka apa doa apa-apa yang kita punya kau. Ya Allah ya Tuhan, datangkan Buya-Buya yang hebat-hebat untuk tinggal di kampung ini. Supaya kita punya kau. Banyak generasi-generasi yang pandai beragam. Apa indah, kau Buya perlu lebangi. Kalau Buya itu sangat terbiasa kok. Hormati Buya. Kau duduk Buya lah, kau minum kopi bagian.
Pasti login begai. Waduh muka cuma ku antan ke Mabuya. Waduh duit baku antan ke Mabuya. Jadi kalau kematian Buya itu tiba aku bawa. Dia capi apa nih dia aku apa cuma kecil Buya. Dipacir Buya itu. Kau indah deh Buya nak menghormati deh. Bila perlu Buya, bila kematian. Bila perlu Buya, bila tak siap. Bila perlu Buya, tapi kau tak berdoa. Tapi kau yang lucu ya, lupa Buya. Sama aja. Oh ya anta. Ya lalu ya. Tuhan yang menyebut barang banyak penduduk. Oleh karena itu hormati Buya. Orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah Islamnya dimuliakan oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Tahukah kamu siapa umat terbaik? Umat terbaik adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Itu tuh juga ya. Ada orang yang menyampaikan kebenaran? Menyampaikan apa lagi? Tapi tidak punya kan? Apa-apa, mama? Sumayan subuh kamu saja mulai. Ya kan ini, nah. Apa saja kamu saja lagi? Kemudian lagi bayu lah dong. Kok jangan buat kehidupan lah dong, nah. Kok dingin lah berjaket? Tapi biasa kalian lalu subuh. Ah, itu menyampaikan kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Yang paling tahu juga kebenaran, menyampaikan kebenaran tapi tidak bisa mempertahankan kebenaran. Tidak dihormati lah kan? Tanam luka dalam bandar, ditukar usaha dianjak, dianjak ke tanah bantu. Dan bandar usaha ditukar, ditukar dan dianjak, kok dianjak badan sengsara. Kedua, penilaian dari diri sendiri. Jadi setelah Allah menilai, awak tahu jadi diri awak. Coba cari tanda-tanda orang itu. Lihat itu pada ibu. Dan pertama tanda orang itu tahu yang maksudnya senang itu. Pak, tak tahu nama Pak. Nah, itu nama Pak. Kalau tidak tahu maksudnya senang itu ya, berarti ada kelainan pada dia, Pak. Kalau tidak tahu apa soal ini di sarang itu, ada tujuan diri kepada. Yang pertama tujuan diri adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua untuk berbaik sesama manusia. Ada orang tak tahu yang maksudnya sarang itu? Tahu nyo di mana tinggal, tahu nyo baratonya, di mana nyo baratonya tahu. Maka menaruh barat bahas pada orang para sah. Siapa orang tahu ya dirinya akan tahu dengan Tuhan. Kalau tahu lah diri orang apa. Dari mana orang sah. Kemana orang baik. Bila orang baik. Itu tahu diri orang apa. Sampai bila orang. Lahat harap kayak insan. Dapin, bata, dapin, kuatin, bata, kuatin, dapin. Wallahu alil. Wasubatin Allah. Awak diciptakan bawah dan patah lemak. Mayang lemak. Itu dari umur 0 sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Kuat rumah. Setelah itu kuat. Satu apa-apa kuat. Kuat. Bakda dakin kuat. Setelah itu kuat. Bakda kuatin. Dakin. Setelah itu lemah kembali. Alah kuat awak kini kuat. Lah hebat awak kini awak tahu. Setelah itu sumpah. Setelah itu lemah kembali. Mana yang lama? Mulai umur dari 60. Wasubatin, kata Allah, aku kirimkan tanda-tanda kematian padanya. Jadi Allah kirimkan tanda-tanda kematian kepada. Coba sobat. Lihat dulu di tempat bawah. Yang dimaksud dengan subatin tadi, yang pertama, kepalanya mulai menguji. Ubannya mulai tumbuh. Nah, siapa paling banyak ubannya sih kau? Banyak sama ya. Gak ya, juga banyak dari mana aja. Kutip apa? Wasu pasti. Utan do pak. Kalau laku dia ke pandu kuah, dia lape nonton organ dia deh. Kalau laku dia ke nonton organ dia deh. Nah, itu bina budu-budu awak. Dan kedua, tanda-tanda kematian Allah dalam bentuk subhati itu kata Allah, pandangan mata memulai kita. Dan setelah kau nampak, kau punya mula lewat kebuah. Nampak.
tapi kenapa awak bertanya siapa yang pandangan mata aku lagi ya. Kalau pandangan mata lagi, jangan banyak cari kau jangan banyak cari lagi dalam tu lagi. Tiba itu naruto langsung ke kesmas tinggal lagi di musinan. Banyak kamu ya, tripping. Tak mereka tak nampak dari, aja lah kata-kata. Masuk batin kata kan tak pernah kemasian. Ah, pereso-pereso dari apa? Karena awak kembali dari awak sendiri. Pandangan mata awak ada tahu. Dan ketika setelah pandangan mata kau mulai laki, tak nampak dan jauh dari lain. Kata Allah, pendengaran awak kau lah mulai itu. Diambil oleh Allah Subhanahu. Itu subatil. Sami awak kau diambil Allah. Tak sarang awak ada orang mesir. Dan lu yombit mau mesir kawak. Kecil nak tahu baga, apa baga gak? Lihat dari itu. Ada kan? Mana lagi awak lu? Lagi itu orang ni cek awak aja baga ni. Enong ye ni. Tetangga punya bati ni enong ye ni. Tahu berapa? Ya, dia. Abis tu aja baga lah. Dia dia Allah pandangan sering korban. Maka telinga awak kau hiasi dengan bacaan Quran. Kalau dihiasi dengan bacaan Quran, capek dalam telinga awak. Keindah, dia lagu dangdut kepanjangnya kau hias telinga. Coba hias dengan bacaan Quran. Boleh ketika telinga kau lah mulai tidak mendengar, ketika sakaratul kau datang, didengarkan oleh Allah bacaan-bacaan Al-Quran. Kau indah, sekarang-garang aku belum mencet kau bagian. Lagu sejadi-jadi telinga, namanya aku baca kita dari kita. Coba latihan kau Mas Haji. Apa ibu yang berbahagia, hasil penelitian orang yang suka baca Quran, matanya ditutup oleh Allah dari kerusakan. Ngapak piro ajin baca Quran. Sehingga baca Quran bisa ada, 70 musuh. Kenapa? Beliau setiap hari membaca. Kata Profesor Dr. Yasar kepada saya, kalau ada orang kampung punya penyakit stroke untuk mengecek, obati dengan Quran. Apa caranya? Suruh yang ngaji. Bukan patah-patah. Ada Quran. Jadi kalau ada orang punya, yang kena penyakit itu ada Quran. Suruh baca Quran. Kemudian lidah itu goyang-goyang terlepas. Sehingga berolahraga, lidah itu bisa kembali mengecek. Kenapa? Ketika anak yang lahir ke dunia didengarkan Al-Quran, telinganya, matanya, pendengarannya akan menyala kembali. Itu sih penelitian. Bapak-bapak untuk tokoh ini ya, banyak-banyaklah mendengarkan Al-Quran. Baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Baik, Mas Haji, pagi ada orang mengaji di Mas Haji, awak dulu selantang. Tidak, nah. Setelah mata ini, telinga ini, apalagi yang paling terakhir namanya rasa kepada kalau dia di Allah ada enggak kan ini dan dia atau sama kau duyan dua seorang membaik ini serabu nale dan dia banyak nale rasa mangkung cuma menantun umu pacar di umu singkik itu rasa pak kalau lama tiasa itu paling bayar pak janganlah kacang-kacang jangan mau naga pasal dulu. Jadi kau tak tahu kan, rasa kau lah mati, Pak. Tak boleh kecil, rasa malu lah mati, rasa takut lah mati. Akhirnya, inari-nari. Maka rasa dan dia tak tahu. Kalau ada apa-apa macam ni orang sakit, kau mah sakit, cuba aja yurte. Itu yurte. Ah, cuba, ini nama yurte kau jual. Dia bantu lagi yurte itu. Jadi yurte pantu di sana, dia diam. Bawa masuk kuncung, dia diam. Apa doa lah kan? Ya Allah Tuhan, capai nasihat beliau ya Allah, berikan beliau terbaik ya Allah, berikan beliau ketenangan ya Allah. Kalau cek itu semua apa? Ini kok cek kau yang ini yuk, saya cek cuma ini yuk cek luncuan. Maka kecek bulu lah ya, cek. Apa aja itu bulu ya? Oh iya, entah. Ya lah, itu ya. Parah,
kita nak kandung rasa dia ambil ya Allah Pak. Maka kalau mau nikmati rasa, maka dicari nak kandung, dipikir nak kandung. Maka tanya Pak, kalau aku siapa gue? Dia tahu di den, enggak ada, rasa lah tu. Tapi kalau rasa ada, dia puji selama terus kiri. Jadi kalau lewat, dia pun selama selama, dia lewat itu pulang selama. Apa aja? Kadang-kadang, aku bingung selama. Rasa itu masih ada Pak. Rasul itu saya, aku bebul saya. Jadi bebul aku sudah berdua dalam aku. Kadangah bunyi suara itu rasul. Maka kalau rasul aku tidak hilang, paci-paci di dewa, aku tahu di dewa, daging dan ilahi kawal. Aku lera rasul madu kore ikan utang. Apa contoh? Mancilok. Apa contoh? Menyakiti ulang. Mancilok kita tidak paksa, Pak, dengan ilahi, ya, tahu, Pak. Rasul pulang dari dalam. Pasuk batin, kita. Jadi, tahu wakil diri aku, di mana rasuah bapa. Siapa yang hidup, tahu dia nanti. Yang kedua, siapa lagi tanda-tanda orang hidup itu bergerak? Itu candian. Deko siapa yang diam, dia duduk, itu terlalu mati. Yang bergerak. Artinya apa? Semakin baik bergerakkan hidupnya, maka semakin baik dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah dengan kebaikan. Mana yang bergerak, kakinya melangkah ke masjid itu hidup. Kullu hutuwa yaktubu lahu hasanah wa yuhalu musya. Setiap kaki melangkah untuk datang ke masjid, dihitung satu kebaikan, dihapus satu keburukan. Bergerakkan hidupnya cakap. Maka orang itu tanggungnya bergerak. Maka gerakkanlah hati apa, gerakkanlah jiwa apa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tanda bapak masih hidup. Tapi kok mama anungnya di rumah, tidak perlu keluar dari tanura. Siapa mama anung? Ini juga ada itu. Tapi itu dilarang, Pak. Tidak perlu keluar. Bergeraklah ke tempat-tempat terbaik. Dia tidak cukup mengecek, Pak. Hati kapok, kenapa? Oh, itu, Pak. Pati ke sawah ke sawah, pati ke ladang ke ladang, pati pemain pemain, pati wirik wirik, kalah, kerja, apa pati wirik kalah bau je, pati olahraga kalah bau je, di ke sawah kalah bau je, pati pekerja kalah bau je, sakit kalah bau je, mandi bulu lagi tapi mengopi lah bau je. Apa bini lah jauh punya lapau lagi. Yang sama. Fastabiqul khairat, kata Allah. Kajah kebaikan itu, kata Allah. Tiga tanda orang itu merasa. Beda, jalan tadi, tadi rasul tak merasa. Ada orang tak pernah merasa di sebelah apa? Nah, aduh pernah merasa sekedar merasa bantu awak kuah. Kalau ceko, ko bantu awak. Orang hanya bisa berpikir saja dengan otak, tapi tidak bisa membawa ke rasa. Bawa ke rasa, ya, Pak. Kurang mau sekolah ke rasa, bawa. Tak nyutak pikir, Pak. Disiplin kaum sikumbang risiko. Satu mana kali 50 ribu. Itu disiplin utak, Pak. Bawa ke rasa, ko, Pak. Bapak kau itu gatal ke ibu sebelum ini. Satu lagi, dan masih dapat gini. Bekol tu baru. Dan jadi berdama. Gatal tiga ibu sekilo aja. Gue lihat, oh bapak dua dunia, enggak. Binnya sakit, ya minta ilas 50 ribu binnya. Bapak keras apa? Tidak mungkin. Buya itu binnya sakit. Tawin tak buat. Walai tak lebih baik sekilo. Gitu lagi. Cuma kau batang langgir di banjir. Bawa kayaknya, dia satu ibu dia minta, kau apa dua lah, itu lah suara. Semakin merasa diri awak kuat, semakin awak berkualitas diri awak. Merasa di sisi Allah itu Allah. Apa yang kita rasakan? Ilah bilas kulil kedawsi ahna. Wa la akhwali anna dari jahi. Ahab ditau batin wakil di suara. Saya tidak pantas masuk surga ini Allah. Itu lah. Cuma rasuah, tak pantas untuk sungguh. Karena Allah kurang.
Subuh tak berjumpa, maghrib sudah sekali, isya tak ada oleh, mohon diwasar tur di tanah sawah ya. Yang sama kali, ada mending. Tak patut masuk surga lah, itu masuk lah. Tapi dia tak sanggup masuk neraka lah. Maka bukakan pintu taubatmu ya Allah. Itu nama masuk. Semakin hidup ini merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dekat hidup Allah. Tak boleh ini. Kau nak pasul dengan nikmat Allah, cik Allah, dan nikmat inyo, kekeknya, itu hidup tidak berkualitas. Itu tanda-tanda orang yang hidup, Pak. Maka oleh karena itu, setelah dinilai Allah, kita dinilai oleh diri kita. Itu tali diri Allah, Pak. Bergeraklah diri Allah, merasulah diri Allah. Kata Allah, Allah tidak akan merubah nasib satu kau, kecuali kau itu yang merubah. Maka etong-etong diri awak kuat. Sabanya apun awak buik. Sabanya apun awak kecoh. Kalau paralu awak pak, yo ahli minta mau kurang. Sabah kamu, salam. Bersalam itu mencerminkan maaf. Kenapa pergerakan kau mulai dari hati, Pak? Kalau tangan kau bergerak, kejati kau bergerak. Kau indah. Lali mau balik tahun buat tetangga, lali mau balik tahun berarti lali mau balik kanda yang hidup istri dah. Nak pernah basuh bakalam sekalian apa? Basuh lali, lali mau balik tahun. Gara-gara apa ni? Gara-gara tanah yang terjangkau. Gara-gara apa ni? Gara-gara ayam yang terkuah. Gara-gara apa tu? Gara-gara batu mencium. Gara-gara apa tu? Gara-gara bunyi onda. Gara-gara bunyi onda, tapi boleh tak bunyi? Singgol ini orang kadang menyonar sedang gol atau malam ini. Yang kecil ini juga bangun lagi. Tapi ini tak dapat sapu leh. Apa itu yang berbahagia? Awak yang merubah diri awak sendiri. Supaya nilai awak wajar, nilai awak kuelok di ukuran lain, pakailah sifat-sifat rasul. Apa sifat rasul? Yang pertama sifat selalu bobot benar, ancak ni lewat. Si Anu dah batu lagi tu. Acik punya punya itu. Si Anu dah batu. Macam ramah dia datang ke punya. Jadi yang pulak sabti besok tiba-tiba dah lewat. Cuma dah batu saya berhenti. Selama jual kaji dia buat tu. Atau contoh, orang dia lewat itu pak. Tak ada tiba-tiba begini. Balimpi acara kata pedang tadi. Sakti lunang tak pernah datang sekalian. Ah, minta batu lagi tu pak. Apa kawannya nak betul tadi jam pernah betul. Kalau dapat betul, nak masuk neraka atau tak apa? Asal dapat betul masuk neraka. Pertama berdusta dengan Allah, yang kedua berdusta dengan manusia. Apa contoh orang berdusta dengan Allah? Kalau nyu salat, nyu manek jaga. Itu belum masuk banyak anak tu. Tapi dia pilih kawan. Saya jadwal kerja pun biar ni kan. Ada mikro nak jadi mana? Kau itu kalau mau jadi mana kau mana? Aku malay waktu nak mana? Mana itu kau lain mai kau terapel kau mana? Kau lagi mak itu? Mantu. Cuma cuma tengah pergi solat mandi, pakai baju aja. Pakai harum-haruman, duduk di muka. Kok tidak, leh? Kok cuma jumat pakai baju partai, ya? Begitu timbul percaya diri kepada Allah. Bawa Al-Quran, bawa buat sahabat, bawa subhanallah, alhamdulillah, Allah. Apa lah kan ngantuk, ya, Mato? Karena awak takut tidak ikhlas. Ani ambil ini, dan punya jadi ceramah tu. Cepat apa, segera apa, kita punya ceramah lah. Ah, kecik kawan, dia lalu kan, kecik kawan salah, dia punya kecik dia, urut tebak. Wah, dia lalu kecik kawan salah, nah, kecik dia tak kekir satu ini. Begitu apa itu? Artinya tidak sesuai. Lapa, duduk ya Allah, pasti malas.
Salat subuh jam 7 lah. Salat maghrib salat jam 7 lah. Itu namanya malam usala. Dan kedua pakai sifat rasul amanah. Amanah. Ini betul. Orang ini amanah itu apa? Pagi-pagi jago lalu lah sudah kopi lagi telatah. Lah sudah lontong telatah. Baru lagi berbagai itu. Kok indah? Lagi pas minggu pertama mulai bagus lagi kopi. Nah yang kopi dah, kok dah rugi kopi dah, baju lagi mana? Alas kamu kan tak tangguh tadi kalau kopi dan kopi lagi kopi lagi itu. Cari aman, aman aja di sini. Pertama kalau apa yang main, dia juga gosok-gosok. Alam mana ada pernah gosok ya Pak Sena? Tidak amanah, istri yang amanah itu aja itu lupa. Nang gini betul lah kalau sanang jangan lupa diri lah. Kalau sudah kuinya Pak kalau mencarinya mana lain mana Pak. Nampaknya lain jawab itu istri yang tidak amanah. Jadi amanah terakhir amanah dari Allah. Mana amanah dari Allah? Kata Allah, aku jadikan manusia itu menyembah. Itu amanah lah. Ya, jangan lima waktu saya sebenarnya itu amanah lah. Kalau amanah lah, kamu di bawah. Bahagia. Nah, kurang ngecek yang bertanya, amanah itu kan apa nanti itu? Amanah itu kan ketenangan. Ketenangan itu kan tenang. Tenang itu kan terarah. Tumpang si Konga, si Eda, mana aman Pak. Lama ngelata lagi. Ini kok udah aman. Tuh. Begitu perlunya amanah. Pakai sifat rasul. Jadi awak kau pasti bahagia. Kenapa ini dia lelah lain. Dan katiku tabrik. Sampaikan. Dan pati-pati pak. Dan tak pati aku sampaikan. Dan sesuai dengan ilmu awak disampaikan. Ilmu awak sekitar taman SD-nya. Sampai sesuai taman SD tadi. Saya pak ceritanya pak tentang Jokowi ini. Alam mengurus tulisan dia, aneh ya. Menulis dari mana cerita? Menulis tidak tahu dah, awak jalan apa? Artinya apa? Awak tu menyampaikan sesuai yang kadar di mana awak. Kalau tak sesuai yang kadar di mana awak, di kalangan itu apa? Ini zaman TV, ini zaman radio, ini zaman bukti. Jangan mengecek-ngecek macam mengapa-apa lah, ini apa? Oh, kadang pada nonton dia lu cekku yang nama. Aku ini doang mah. Oh, bapak anca, wah, dan aku doang mah. Kecewa untuk bayar tangga ini. Gitu lah. Mana yang tablik, sampaikan yang sesuai pada tempatnya. Sampaikan dengan cara. Kalau yang cara itu kan menyampaikan sampai ke depan. Bisa dengan cara kiasan, bisa dengan cara elang-elang, dan bagi yang lain-lain. Itu namanya tablik Pak sampaikan kepada orang. Walaupun satu ayat. Lain disampaikan mana tuh Pak? Halo saya enggak. Saya ada sampaikan Kang Yonjan lewat ke Ken. Adi Sinan tua, banyak bos tua. Banyak nak kami info apa? Lah pira jadi Sina jadi info apa? Aje dulu ngejar. Lah pira. Sudah tablik awak. Sampai nak pati-pati depan. Sampai yang disampaikan yang luar. Akhirnya kalau dia pati depan. Kalau kini kan banyak lah pati jalan juga. Sama dia kini. Kalau dulu, halu aja pak. Kalau kini, pati. Pati jalan luar. Bagus itu. Cah, dia tak menghukum. Bodoh lah manui. Bodoh jadi itu lah. Itu yang terjadi. Maka tablik telah. Supaya nilai waktu tinggi di Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai di sisi manusia kalau orang itu terhormat di Allah. Terakhir fatana. Pakai fatana. Mana fatana tadi? Berkecukupan di Allah. Jangan pernah mengupik Allah. Karena Allah tak tahu yuk kata Allah. Kalau dia kia kok biti gini ya. Banyak sombong. Tapi saya pada kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah punya rencana untuk masing-masing. Enggak tahu rencana Allah. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah punya rencana untuk masing-masing. Ikut dengan ikut dia.
Iko dengan iko beliau. Iko kalau dia kek ini kayu apa bini itu lain. Hanya nyona apa pe alas dengan iko macam. Dia kek di Allah itu. Maka dinilai oleh manusia pertama. Mana yang pertama tadi yang merasa cukup dengan nikmat yang itu. Kalau itu nana awak mau, maka nilai awak di sisi manusia cak. Dua-dua itu mana aja kota DPR. Tak kapal ini tiba banyak dia. Kalau nampi itu seperti itu. Ini kau nak cek tu dah. Amalan kau lagu lah kalau dua dia kau mana tu? Ini nak cek orang tu satu orang. Kau cek apa kau? Ini nak cek tu pak. Terakhir. Supaya nilai awak lebih ajar di sana, buang namanya sifat sombong. Karena kau pilih, keluar dari serugo gara-gara sombong. Inna Allah ala yuzaku lahu talim fahur. Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Tak iya saya mula, saya mula sombong. Mana sombong? Dan pertama, tidak mahu menangkan rasihat orang sekalian lagi. Sama buya Yurpa. Dia buya menangkan ceramah, ada itu lah. Beda ada, jadi buya tak pernah menangkan ceramah. Mana ceramah luang kepanjangnya? Sekali-sekali dah, ada saya pun sangat penat. Mungkin mengatakan dia, anda perlu dia tidak mahu. Ada lebih ceramah. Tapi kalau ceramah nanti perlu dijual. Apa sahaja. Ya situ pak. Ya kan itu yang dilakukan dalam hati semua. Nah, saya boleh bangun ini. Kalau dijual ceramah nanti dia ingat kita lagi ya. Kalau bangun ini, itu buat aku dalam hati sampai. Kau tak bersalah menciptakan karya. Kau karya Allah. Aku sombong lah, tidak. Namun mendengar nasihat aku sombong. Orang yang cari itu tua, anak laki juga pak. Siapa nak dia dah jawa? Kalau dia ajar tak ketek manggok sini. Orang kau cekok mundur lah, kenapa mundur sekali? Kau cekok mundur lah. Sakit, salah jadi pengurus lagi, dia tegur ruang. Dia nasihati ruang, ada nak mundur sini. Ada mundur lagi itu lah. Kamu cekok juga pak, kamu cekok. Sombong awak, nilai awak rendah di sisi manusia. Oleh karena itu, karena awak dinilai oleh manusia, barangkali di sini tersak. Demikian saja banyak maaf. Bila kita tidak hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.